Mawar Mas, untuk hari ini acara apa ini dan arahnya tujuan pertemuan ini diarahkan kemana Mas? Ya. Ini pelaksanaan technical meeting untuk cabang Global Seni. Jadi arahan terakhir katanya dengan teknis pelaksanaan besok di tiap-tiap kontinen, tiap-tiap cabang. Berdasarkan info yang sudah masuk, itu sekarang ini baru berapa cabang yang sudah bisa hadir di Magung ini? Untuk di registrasi, untuk yang data awal itu ada 27 cabang yang bersedia mengikuti. Untuk registrasi, ya sudah 95%. 95% ya. Dan itu juga pengertiannya terbagi di dalam penginapan-penginapan. Iya. Ya. Ketika registrasi otomatis dari peserta-peserta langsung menuju ke apa itu penginapannya masing-masing. Oke, teman-teman. Dari unsur panitia atau capa? Koordinator. Koordinator dari panitia. Iya. Koordinator bidang apa Mas? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Pidato Bahasa Jawa ya. Lomba Bahasa Jawa. Iya. Kalau menurut perkiraan jenengan berapa orang atau berapa persen nanti yang bisa ikut dalam persema? Sekitar berapa ya Bu? Perkiraan saja, prediksinya. Iya, sekitar 20-an. 20 orang? 20 orang. Dan itu sudah berarti 100% atau berapa persen? Kalau ya, sekitar masih 80% itu. Kita 20. Itu juga koordinator? Iya, iya, Bahasa Jawa. Apa yang menyebabkan diperlukannya dalam persema ini lomba pidato bahasa Jawa ini? Ya karena untuk apa ya istilahnya nguri-uri budaya Jawi itu, biar budaya Jawi itu tidak hilang tapi dalam bentuk apa ya pidato itu kan bukan kesenian saja tapi budaya Jawa sangat sangat ya. Diperlukan ya selain bahasa Jawa apalagi yang Panjenengan ngertosi untuk kaitannya dengan pidato itu? Pidato bahasa Indonesia ada, pidato bahasa Inggris juga ada, bahasa Arab juga ada. Kalau ada bahasa Jawanya sendiri, bahasa Jawa itu pakai kromo inggil atau bahasa Jawa ngukur nanti ya? Pakai ya. Bahasa kromo inggil. Yang kayak Jogja atau Solo? Kita tahu itu kayak Jawa Jogja atau Solonya ya Jawa, Jawa Tengah saja. Durasinya Solo, berapa? Solo ya, 10 menit, maksimal 10 menit. Itu dari koordinator ya? Iya, koordinator juga. Asmanis ini yang saya ingin. Bu Ina ya. Soalnya kubu NU ini mesti khas NU, mesti asli NU ya. Mas, dari cabang mana Mas? Saya dari cabang Grobogan. Grobogan, berapa personil yang terlibat atau yang dihadirkan? Yang hadir ke sini sekitar 180 dari peserta plus official. Itu semua dari kontingen itu semua, semua cabang, semua cabang kita mengirimkan. Termasuk film barangkali. Iya, film dokumenter kita mengirimkan kan dari biasanya cabang. Biasanya paling sepi itu minati. Iya, kita kebetulan dari Grobogan itu kemarin masuk 6 besar. Jadi kita nanti insya Allah berlaga di sini provinsi untuk besok. Kalau harapan nih Grobogan dalam lomba ini kira-kira apa Mas? Ya harapannya ke depan ya memang benar-benar dari sini kita membawa manfaat bagi semuanya. Kita kembali ke Grobogan bisa membawa nama baik Grobogan dan bisa memberikan inspirasi bahwa NU itu spesial lah gitu seperti itu. Iya. Kalau datang di Temanggung menurut jenengan Temanggung itu bagaimana suasananya? Walaupun baru sekilas. Gimana Pak? Ya karena memang saya pertama kali di Temanggung karena memang suasananya beda termasuk hawa semuanya masih asri dan di sini kan memang masih pegunungan juga jadi kita ada sensasi berbeda lah kalau dibandingkan di Grobogan memang kan iklimnya juga berbeda seperti itu. Terakhir asmane sih Mas? Nama saya Muhammad Misbah Aziz Romdon. Jabatan yang Ma'arif apa? Saya di sini sebagai official Pak NJ.
peserta dari mana Pak ini? Ofisial dari mana? Kabupaten Grobogan. Grobogan? Iya. Grobogan, Kebumen, Pati, Magelang, Cilacap, Blora, Kabupaten Pekalongan, Kudus, dan Banyumas. Mungkin kalau ada yang ulang, diulang Mas. Kabupaten Grobogan, Purbalingga, Klaten, Temanggung, Kebumen, Pati, Magelang, Cilacap, Blora, Kabupaten Pekalongan, Kudus, dan Banyumas. Cabang lainnya belum ada. Karaoke. Oh karaoke, jadi yeah. Karaoke. Dari PAC-PAC itu ngirim dua peserta untuk pelatihan. Pelatihannya di mana? Dulu di Ndermonganti. Ndermonganti, Gemawang. Petani Ansor juga, terus pemroses dari Ansor juga. Sampai pelakunya Ansor juga. Satu gelasnya berapa ini, Mas? Niki, Mas. Ini untuk varian susu kopi 10.000, Pak. 10.000 varian susu ya. Untuk yang original mulai dari 5.000, tapi untuk yang difilter itu 10.000. Arabica, Robusta maupun blend sama harganya. Kalau menurut jenengan kopi itu sebaiknya pakai gula atau tidak yang bisa dirasakan nikmat itu? Kalau untuk penikmat kopi kita harus cari manisnya kopi. Memang edukasi kopi seperti itu. Gimana caranya pemroses kopi itu bisa menciptakan kopi itu manis tanpa gula, seperti itu. Nah, kalau tadi bukanya jam berapa ini, Mas? Kita buka tadi mulai jam 2. Jam 2. Ini kan kita buka 3 stand. Untuk kafe baru Ansor punya Temanggung yang dinamai Sudirman 60, itu kita buka di sini, Stainu, Sekretariat, sama di Pendopo Pengayoman. Yang satunya di PCNU Temanggung, itu bandaranya kita. Gedung NU-nya itu ya? Iya. Kayaknya lumayan ya untuk dia buka baru santai ini. Kita opening kemarin hari Minggu. Opening hari Minggu. Pada saat berarti baru berapa hari ini? Seminggu ya? Iya, untuk launchingnya udah 1 minggu untuk launchingnya. Tapi openingnya kita buka minggu kemarin. Ada kendala enggak, Mas, untuk menyajikan kopi ini? Mungkin kendalanya dari pembuatan ya, soalnya untuk merubah pola pikir masyarakat, khususnya masyarakat yang belum penikmat kopi, itu jadi kendala. Soalnya beliau biasanya minum kopi sasetan, dia maunya instan. Tapi kalau untuk ala kafe seperti ini, itu nggak bisa. Soalnya harus apa-apa harus sama, misalnya dari kopi, terus air, dan lain-lain itu harus ditimbang, biar seimbang. Tapi kalau masyarakat biasa kan pinginnya minta kopi, terus gunting, langsung diminum, iya. Sasetan seperti di warung. Itu. Tapi di sini untuk Ansor Temanggung itu pinginnya merubah pola pikir masyarakat untuk menikmati kopi Temanggung asli dan bisa merasakan manisnya kopi asli Temanggung. Ya, seperti itu. Jadi kami hanya mengirimkan satu puisi, kan harusnya 3 puisi. Nah, setelah itu apabila kan si anak ternyata sudah membuat 2 puisi lagi, ketika dibacakan 2 puisi yang lain, gimana? 1 puisi yang lain tidak di dalam buku, gimana Pak? Cukup Pak. Apalagi. Yang lain itu Pak Sadar. Kita sudah semuanya dari KTM yang
asli orang Temanggung. Untuk rumah ada kursi tempat duduk kurang lebih 500 sampai 600. Ini terbaik, memang ideal. Ruangannya sangat besar, Bapak Ibu sekalian.